Iyo guys, salam Depo. Gak pernah withdraw, balik lagi bersama nih si lucu ya guys ya, dengan Glimmer Protocol. Gimana si Glimmer ini sendiri benar-benar cukup menarik bagi para bule-bule dan juga para trader ya guys ya, karena salah satu menjadi koin yang ibaratnya itu yang pada diburu ya guys ya, karena cukup lumayan menarik nih potensi daripada si Glimmer ini sendiri guys ya. BTW untuk ada support daripada Glimmer itu masih sama di 2,1 dolar ya guys ya, dan potensi besar daripada Glimmer untuk ke Mars masih sangat-sangat terbuka lebar ya guys ya, dengan minimal itu dia itu harus bisa melesat ke arah sekitaran 13-14 dolar ya guys ya. Semisal ini ketembus ya guys ya, aneh rasa waduh udah hampir bisa dipastikan kita bakal take profit di 20 dolar is real untuk si Glimmer Protocol ini sendiri guys ya. Benar-benar cuan yang sangat membanggakan ya guys ya, bisa dibilang hampir sekitaran 700% lebih kenaikan si Glimmer Protocol semisal kita bisa berhasil standby atau berhasil bertahan di 13-14 dolar. Waduh, yaudah deh, segitu aja lah update tentang Glimmer. Tetap lakukan analisa pribadi, jangan jadikan ini bahan patokan. Disclaimer on, salam nyangkut terus.